Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody, sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara membuat lokasi di Google Map ya, baik itu jalan, rumah, bangunan, tempat ibadah dan lain-lain ya. Namun sebelum kita mulai tutorialnya, alangkah baiknya subscribe dulu bagi yang belum, klik icon loncengnya agar Anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, kita buka saja aplikasi Google Map-nya ya. Sini. Oke, kita sudah masuk di aplikasi Google Map-nya. Kita coba membuat nama jalan, tempat atau suatu pemukiman ya. Tapi sebelumnya kita rubah dulu tampilannya di icon kotak pojok kanan atas ini. Kita rubah ke tampilan satelit ya, agar lebih detail dan memudahkan kita untuk menentukan lokasi dan membuat nama lokasi ya. Saya akan memberi nama musola ya. Sebelum diberi nama, paskan dulu bangunan musolanya ya, tepat di atasnya. Lalu kita tekan dan kita tahan seperti ini sampai muncul pin balon warna merah ini ya. Lalu kita lihat di fotonya apakah udah sesuai. Jika sudah, kita back, lalu kita scroll dari atas ke bawah ya seperti ini. Pilih tambahkan tempat ini. Lalu kita kasih nama di sini ya. Musola. Kita scroll ke bawah, kita tambahkan kategorinya. Di sini kita pilih kategorinya agama ya. Lalu pilih tempat ibadah. Jika diperlukan bisa ditambahkan nomor yang bisa dihubungi ya, nomor HP, jam buka musola tersebut serta foto ya. Kalau tidak ada ya kita skip aja, langsung kita kirim sini ya. Oke, pemberian nama sudah terkirim ke Google Map. Nanti akan ada notifikasi bahwa pemberian nama tersebut diterima oleh Google Map dan akan dipublikasikan secara global di Google Map dalam waktu kurang lebih 24 jam ke depan. Oke, kita buat lagi tempat yang belum ada namanya ya. Saya akan cari. Ini ada musola, belum ada namanya ya. Ketuk dan tahan di atas bangunan ini ya sampai muncul pin balon warna merah ini. Lalu kita lihat di fotonya apakah sesuai dengan tempat tersebut. Sepertinya sudah ya. Kita scroll saja, lalu kita tambahkan tempat, klik, kita beri nama di sini ya. Kita kasih nama musola Al-Mubin. Oke, jika sudah kita scroll, kita tambahkan kategori, kita pilih agama, kita pilih tempat ibadah. Jika sudah, langsung saja kita kirim. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara memberi nama lokasi yang belum ada namanya di Google Map. Anda bisa mempraktekkannya sendiri mengikuti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, tinggalkan komentar Anda dan share jika dirasa bermanfaat, like jika Anda suka videonya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.